menjadikan buku dengan membaca tasbih selama membaca surah Fatihah, selama membaca wajib. Ketika mereka ketidal, kembali lagi buku memang bukunya. Ya, kembali juga dua kali ke buku. Ya, ada juga buku lagi ya. Lalu selanjutnya, kita lanjutkan dengan salam seperti akhir salat pada umumnya. Imam atau orang yang diberi tugas wewenang menyampaikan dua khutbah, salat gerhana dengan tausiah agar jamaah beristighfar, semakin takwa, dekat kepada Allah, tobat, sedekah, lalu kemudian memerdekakan budak, seperti halnya di dalam pembelaan terhadap kelompok masyarakat marginal untuk masa sekarang dan lain sebagainya. Saya kira inilah gambaran tentang pelaksanaan salat usub, yang mana tadi telah dijelaskan tata cara pelaksanaannya. Semoga kita semua, khususnya kepada umat Islam di Kota Makassar ini, sama-sama melaksanakan atau telah melaksanakan salat usub secara berjamaah di lokasi atau tempat kita masing-masing dengan tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak terlalu banyak melakukan perkumpulan-perkumpulan yang bisa menyebabkan terjadinya kontras antara satu Muslim dengan Muslim lainnya, sehingga kita terhindar dari penyakit COVID-19. Terima kasih kami ucapkan. Minallahil musta'an walaihtiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.